teman-teman, kali ini saya akan membagikan info mengenai Jikan Pistoris, yaitu ikan-ikan yang disukai warga. Ada beberapa warga yang menyukai suatu jenis ikan. Nah, berikut videonya. Nah, untuk orang pertama atau warga pertama di Jikan Pistoris ini, nah, warga pertama atau orang pertama di Jikan Pistoris ini, dia menyukai ikan-ikan gabus. Nah, kira-kira siapa ya warganya? Silahkan ditebak. Nah, orangnya yaitu Kak Seno. Nah, di sini Kak Seno itu suka dengan ikan gabus. Sini saya coba kasih ke dia. Nah, kalian kasih. Waduh, asli ini buat saya spesial sekali. Terima kasih ya, Nak Asep. Nah, itu nambah atau plus 8 kalau kita kasih ikan gabus ke Kak Seno. Nah, untuk orang kedua atau orang selanjutnya, dia itu menyukai ikan patin. Nah, kira-kira siapa sih yang suka dengan ikan patin ini? Ditebak ya. Nah, orang yang menyukai ikan patin adalah siapa ayo antara ketiga ini? Yaitu Citra. Nah, di sini Citra itu suka dengan ikan patin karena konon katanya itu ikan patin dapat memerdukan suara. Kan Citra ini suka bernyanyi dan nambah plus 8. Nah, untuk orang selanjutnya atau orang ketiga, dia itu menyukai ikan sapu-sapu. Nah, ditebak ya siapa orangnya. Nah, ayo disebak. Nah, di sini Nabila itu menyukai ikan sapu-sapu. Nah, kita kasih. Wow, ini spesial sekali. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi, Asep. Sangat berarti buatku. Nah, di sini nambah plus 8 atau spesial. Nah, untuk orang selanjutnya atau warga selanjutnya, dia itu menyukai kura-kura. Nah, kira-kira siapa ya yang menyukai kura-kura ini? Ditebak. Nah, ayo ditebak. Nah, yang menyukai kura-kura adalah Tasya. Nah, Tasya ini menyukai kura-kura. Ah, ini aku makasih banyak ya, Tasya tampak salah tingkah. Nah, berarti ini nambah 8 atau plus 8. Nah, untuk orang selanjutnya atau warga selanjutnya yaitu siapa yo? Dia ini suka ikan diskus. Silahkan ditebak. Nah, di sini yang suka ikan diskus adalah Alex. Dia suka ikan diskus ya. Coba kita kasih. Wow, kok lu tahu gue demen banget sama ini, spesial banget. Thanks banget ya, Dirga. Nah, ini nambah plus 8 atau spesial. Nah, untuk orang atau warga selanjutnya itu menyukai ikan mas koki, maksudnya ikan koi, bukan ikan mas koki ya, ikan koi. Nah, dia itu adalah Mbah Sen. Nah, di sini kita coba kasih ikan koinya ke Mbah Sen.
Nah, ini hadiah favorit bagi Mbah Sen. Nah, untuk warga atau orang selanjutnya, yaitu dia menyukai ikan angelfish. Nah, yang menyukai ikan angelfish ini adalah siapa? Ayo, Citra. Nah, Citra ini menyukai ikan angelfish. Nah, angelfish ini hadiah spesial baginya. Nah, teman-teman di sini, Isma juga menyukai ikan angelfish. Sama seperti Citra, ikan angelfish ini spesial baginya. Nah, sama juga seperti Isma dan Citra, Sarah juga menyukai ikan angelfish. Dan hadiah spesial juga. Nah, di sini ada satu orang yang menyukai ikan angelfish juga, yaitu Tasya. Sama seperti Citra, Isma dan Sarah, hadiah ini atau ikan ini spesial baginya. Nah, begitu juga dengan Windy. Windy juga menyukai ikan angelfish, dan ikan angelfish ini spesial baginya atau menambah 8 pertemanan. Dan Nabila juga. Nabila juga menyukai ikan angelfish, dan ini juga spesial baginya. Nah, di sini bagian bonusnya. Nah, asal kalian tahu, ikan pelangi ini hadiah favorit bagi semua warga Citam Pistoris dan hadiah spesial bagi trio bocil. Nah, di sini saya akan tunjukin videonya. Kalian lihat ya. Thank you.